sore dan salam pramuka. Pelaksanaan workshop Tide Tours Plastic Challenge dibuka oleh Wakil Ketua Pornas Gerakan Pramuka atau Ketua Komisi Bina Muda Kasupriyadi, bertepat di Wisma Flamboyan Taman Rekreasi Wilada 3 Cibubur, Jakarta, pada Selasa tanggal 16 Maret 2021. Workshop TTP Challenge Batch ini adalah kegiatan yang kedua yang difokuskan pada pembina satuan atau golongan agar mereka dalam mendampingi peserta didiknya diikuti oleh pembina siaga dari Polda Sejawa Bali, Sumatera, NTB, dan NTT. Dalam sambutannya, Kasupriyadi mengatakan, Gerakan Pramuka merupakan bagian dari World Organization of Scout Movement yang mempunyai visi dan misi pendidikan kepramukaan untuk membina kaum muda agar dapat menjadi warga negara yang baik, berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Beliau menambahkan bahwa pembina pramuka sebagian garda terdepan di Satuan Pendidikan Gerakan Pramuka diharapkan untuk ambil bagian dalam proses pendidikan dan membangun kesadaran serta pengalaman nyata kepada peserta didiknya. Turut hadir dalam upacara pembukaan workshop Tide Tours Plastic Challenge tersebut, Kak Lain Netno Andalan Nasional Komisi Kerjasama Luar Negeri, Karyo Ashadi Andalan Nasional Komisi Bina Muda, Staf Kuarnas Gerakan Pramuka Kak Desi Apriani, dan Kak Harlanto.